Alhamdulillah pelantikan dan pengukuhan pengurus asosiasi kabupaten kota pemerhati sanitasi seluruh Indonesia atau yang disingkat menjadi APOKSI dan dilantik oleh Pak Deputi dari Kemenko PMK dan juga dihadiri dari Kemendagri. Insya Allah setelah pelantikan nanti akan melakukan roadshow kepada kementerian-kementerian terkait, Menko PMK, Kementerian Kesehatan, Kemendagri, kemudian juga PUPR, ada Kementerian Sosial juga nanti dalam rangka kita menjelaskan rencana kerja dan juga target-target capaian APOKSI di tahun 2022-2026. Memang dalam perjalanan nanti akan banyak pergantian para pengurus, tapi saya yakin tahun 2022-2026 ini walaupun di masa transisi APOKSI bisa berjalan nanti. Ada 400 lebih anggota yang terdiri dari kota dan kabupaten, dan tentu saja target ini juga nanti secara berkala kita akan sampaikan kepada seluruh anggota agar mereka bisa merespon dengan program-program pembangunan infrastruktur terutama bagi layanan sanitasi maupun juga infrastruktur yang mendukung untuk meminimalisir perilaku hidup tidak sehat. Nah ini sangat penting karena operatornya tetap di wilayah masing-masing. Ya, sementara APOKSI ini nanti menjadi wadah untuk saling mengingatkan dan berbagi pengalaman kepada daerah-daerah yang sudah berhasil melakukan berbagai macam terobosan dengan keterbatasan daerah tersebut untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain, mempercepat program 100-100 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. APOKSI!